pendampingmu nanti diikuti. Kemudian kita akan memulai pemberangkatan. Kegiatan Sindeso pada tahun kali ini telah berjalan baik dan sukses. Yang kegiatan kali ini kita lakukan di Dusun Tumpak, di Desa Gendaran, di Kecamatan Gunung Rojo, yang mana di wilayah ini masih sangat kental tradisi-tradisi daerahnya. Jadi masih banyak tradisi yang bisa dipelajari anak-anak di sana. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di kegiatan Sindeso ini. Salah satunya di hari pertama kita langsung mengunjungi beberapa home industry dan juga usaha-usaha yang ada di Dusun Tumpak. Antara lain yang pertama itu ada industri gendar, salah satu makanan khas yang ada di sana. Kemudian ada kolong juga, kolong yang terbuat dari ketela pohon. Kemudian ada kue tradisional, dan juga salah satu warga di sana adalah bekerja sebagai belantik sapi. Nah, itu kita juga gunakan untuk media belajar di sana bersama anak.
setiap wilayah yang kita datangi, yang kita gunakan untuk kegiatan ini pasti mempunyai beberapa tantangan tersendiri untuk kami. Salah satunya di Dusun Tumpak ini saat ini memang sangat begitu sulit untuk air. Jadi air di sana hanya terpusat di satu bak besar gitu yang terletak di tengah dusun. Nah, ketika anak-anak mau mandi, anak-anak harus datang ke sumur itu. Selain itu, karena air itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga di sana, kesempatan itu anak-anak juga bisa membantu tuan rumah untuk mengambil air dibawa ke rumahnya, atau kita artinya itu adalah blandong banyu. Sore ini kita mau mandi di bak penampungan air karena di sini airnya agak sulit. Perkenalkan, nama saya Abi, saya dari kelompok 3. Sore ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mengambil air untuk dibawa ke rumah orang sini, membilangnya blandong air. Nah, seperti itu gendrih namanya. Nah, sifatnya bagaimana? Walaupun seorang anak raja, Doro Hendrati ini tekun, mungkin kalau bahasa Jawanya, arti mungkin. Mungkin itu kayak kalian ini, taat, patuh. Ketika diperintahkan oleh Mister Teacher kalian atau Mister Bangun, ayo duduk. Tadi yang bersiap tidur bangun, ternyata kalian adalah mungkin. Arti mungkin ya. Nah, karena Hendrati yaitu disebut Ndoro, maka mungkin Ndoro itulah yang lama-lama menjadi nama Gendaran. Malam hari ini kita berdiskusi dengan tokoh masyarakat tentang sejarah desa Gendaran. Kegiatan pagi ada yang menarik sebenarnya kali ini. Jadi sudah mulai subuh, anak-anak sudah ramai-ramai. Yang pertama ada mereka kembali lagi ke tempat air untuk mengambil air, kemudian berbagi tugas, ada yang di rumah memasak. Kali ini full anak-anak memasak sendiri di rumah masing-masing. Jadi, tentunya dibantu dengan bapak ibu guru pendamping dan juga tuan rumah. Proses memasak juga banyak hal menarik di sini. Ketika yang anak-anak di rumah sudah terbiasa memasak dengan menggunakan kompor gas maupun dengan
dengan alat-alat yang serba modern dan mudah. Di sini kita kembali menggunakan tungku dan juga harus menggunakan kayu bakar dan juga harus cetek geni. Jadi sebelum memasak, mereka belajar untuk bagaimana menyalakan api, untuk bagaimana menyiapkan alat-alat masak yang notabene itu adalah alat-alat masih lama atau masih tradisional seperti itu. Pagi ini kita mau masak menunya sayur bening, lauknya telur dadar. Kegiatan berikutnya adalah adventure, di mana dalam kegiatan ini anak-anak diajak mengeksplorasi wilayah Dusun Tumpak untuk melihat kondisi alam yang ada di sana. Kebetulan pada kegiatan kali ini ada salah satu sekolah yang bisa bergabung dengan kita, yaitu di SD 2 Gendengan. Sama-sama dengan siswa dari SD 2 Gendengan, kita melakukan kegiatan adventure yang isinya adalah kita berjalan menyusuri Dusun Tumpak, kemudian kita buat pos-pos untuk melakukan game-game, tentunya game-game yang melatih ketangkasan anak-anak dan game lainnya. Yang kita buat ada 4 pos bermain.
Adventure kali ini kita menjelajahi Dusun Tumpak. Dan di sini ada 4 pos yang harus dilewati. Cukup melelahkan dan haus. Tapi tetap menyenangkan. Terima kasih. Semangat. Ya, untuk kegiatan adventure kali ini tadi saya berada di pos 3. Game-nya adalah Believe Your Leader. Di sini leader memberikan aba-aba untuk didengar oleh anggotanya, di mana anggotanya di sini diberi penutup mata sehingga anggota kelompok harus mendengarkan aba-aba yang diberikan oleh leader sampai dengan berhasil melewati rintangan yang diberikan. Kegiatan yang selanjutnya adalah kerja bakti, di mana kerja bakti ini kita bagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama kerja bakti bersih-bersih lingkungan dan kemudian kerja bakti untuk menanam pohon. Kerja bakti ini kita tujukan untuk anak-anak supaya mereka mengenal apa itu yang namanya gotong royong dan bekerja sama di lingkungan. Yang kedua adalah menanam pohon. Jadi di Dusun Tumpak ini ada beberapa titik sumber air, tapi tidak berdebit banyak, maksudnya debitnya sangat kecil. Nah, di situ kita mencoba untuk menanam pohon beringin, yang mana pohon beringin ini sudah terkenal bahwa mampu menyerap air hujan lebih banyak. Halo teman-teman, sore ini kita akan menanam bibit pohon beringin di area sekitar sini. Semoga tumbuh subur dan lingkungannya semakin asri. Amin. Dengan teman-teman saya di sini. Ini adalah batu lintang. Di sini banyak terdapat batu lintang. Batu lintang yang kecil biasanya digunakan untuk batu akik dan yang besar digunakan untuk fondasi. Batu lintang ini berwarna putih dan bening. Kalau disenter, dia akan menyala. Melihat bebatuan itu yang macam-macam, ada yang batu apa kristal, batu bintang. Nah, ternyata akhirnya anak-anak itu tadi ya istilahnya mencari-carilah, ada yang mau membawa dari sini silakan, kayak gitulah. Jadi di lokasi Sindeso kita hari ini kita mendapatkan pelajaran yang harus kita pelajari. Warga di desa ini sifatnya itu sopan, baik, ramah, asik. Di sini itu tuh pohonnya masih asri, hijau-hijau, ayam gitu. Kayak di Bandung. Banyak kan itu tuh pekerjaannya itu peternakan, pertanian, ya. Thank you.
kita mencoba bersama-sama membuat sebuah hiburan kecil-kecilan untuk warga di sana, tentunya juga untuk membuka ruang kepada anak-anak untuk berekspresi, di mana kita menampilkan banyak sekali tampilan dari anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sana juga ada salah satu sanggar, itu ada sanggar Nara yang alhamdulillah mau berkolaborasi untuk tampil bersama kita juga. Kemudian juga ada persembahan tari dari SD Kendaraan 2. Nah, jadi pada malam kedua ini kita bersama-sama berkolaborasi mementaskan semua kesenian yang kita punya dari anak-anak tentunya, kemudian berkolaborasi dengan Sanggar Nara dan juga acara dari SD Alam di Dusun Tompak, Desa Kendaraan. Semoga pengalaman di Dusun Tompak ini menjadi pengalaman yang positif dan bermanfaat ke depan, bisa membangun jiwa gotong royong, jaga bersamaan, kekeluargaan, serta memberikan dampak yang positif juga bagi masyarakat Dusun Tompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Fitriana, Kepala Desa Kendaraan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SD Alam Pacitan atas terselenggaranya kegiatan Sindeso tahun 2024 di Dusun Tompak, Desa Kendaraan. Dengan kegiatan ini ternyata kita bisa belajar banyak, baik itu dari anak-anak yang belajar ke masyarakat dan juga masyarakat yang belajar ke anak-anak. Semoga ini menjadi wadah kita bersama untuk bersama-sama belajar membangun desa lebih mencintai alam dan tentunya menata masa depan lebih baik mulai dari generasi muda. Selamat, semangat dan sukses untuk SD Alam Pacitan dan semoga kita selalu jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nakal ya. Ya, 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 ya. Ya,
Nggih, tentunipun nggih sedaya mangke nggih saged meningkat. Saged nggih menular saking SD ingkang wonten pelosok-pelosok ngaten. Kula anggap nggih sampun kula tingali, kula mirengaken menika nggih sampun wonten napa nggih kemajuan sinaosa lari-lari menika dereng cekap umur ngaten menawon. Nggih, alhamdulillah Pak. Kegiatan SD Alam di sini meriahkan Dusun Tumpak. Pertama, kedua meramaikan, ketiganya anak-anak semua sopan-sopan, jadi anaknya cerdas semua. Anaknya gimana ya? Punya wawasan yang luar biasa. Boten nanti sing tukaran terus. Boten nanti sing nangis. Boten nanti sing rewel. Wis sing dugi niku wau masih asing mabuk niku wau ge nangis iki misak-misak. Jadi ke inu mi obat iki kaya kaya sing atas pri. Boten sing rewel. Boten tukaran. Boten sing ibu ge ya, terselenggaranya kegiatan Sindeso ini tentu tidak lepas dari dukungan banyak pihak, yang mana kami akan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada wali murid yang sudah mendukung sepenuhnya pada kegiatan ini, kemudian pada pemerintah desa Gendaran yang juga sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini, kemudian masyarakat Dusun Tumpak dan juga dari SD Gendaran 2. Tak banyak yang bisa kami sampaikan, hanya terima kasih kepada panjenengan semua. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum.